Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu," jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya, "ila firasyihi," ke atas ranjangnya, "fa'abat," lalu sang wanita tersebut kok enggan, ogah-ogahan, "fabata ghadbana," kemudian sang suami itu bermalam dalam keadaan menyimpan amarah, sebab amarah tidak selalu ada di wajah, karena terlalu seremnya sang istri kadang amarah itu disimpan di dalam hati. Amarah, fabata ghadbana, sehingga menyimpan amarah di dalam hatinya, la'anat hal malaikatu, maka malaikat akan mengutuknya, hatta tusbiha, sampai subuh tiba. Ada sekelompok orang yang ingin mengangkat kaum wanita, istilah kesetaraan gender dan sebagainya, melecehkan hadis Nabi ini, apaan urusan begitu aja bawa-bawa malaikat. Saya pernah dengar nih, subhanallah, innalillah. Kasihan wanita-wanita semacam itu, dia tidak ngerti bahasanya. Justru inilah hadis yang paling indah yang selama ini saya temukan, urusan suami istri. Kalau orang faham makna ini, cuman karena dia sudah dungu, otaknya sudah keracunan, hadis ini katanya dikit-dikit malaikat-malaikat. Coba wanita diajak kemana ini? Bukan diajak untuk nyangkul di tengah pasar, nyak ke tengah sawah. Bukan diajak di bawah terik matahari di atas di lapangan. Akan tapi seorang wanita diajak suaminya ke atas ranjang. Adakah lebih indah dari ini dalam kehidupan suami istri? Cuman memang begitulah manusia, kalau sudah tertutup otak dan hatinya dengan syariat, merendahkan hadis semacam ini seolah-olah hadis merendahkan kaum wanita. Ini bukan jika seorang wanita diajak nyangkul kalau tidak mau, bukan. Akan tapi diajak di atas ranjangnya. Kadang saya heran baca, kami heran baca ini buku-buku yang katanya orang sampai mengkritiki, berani seenaknya mengkritiki kitab-kitab orang terdahulu. Ini kok memihak kaum laki-laki dan sebagainya ini. Kaum laki-laki ada bab lain lagi, cari nafkah, ayo, beratan mana? Suami suruh bawah terik matahari, cari duit sana tuh suami. Istri suruh mana? Di atas ranjang. Makanya hati-hati dengan seruan yang ingin mengangkat kesetaraan gender dan sebagainya, itu menjerumuskan. Hadis-hadis semacam ini seolah-olah ini mau diapain perempuan, mau ditempelengin begitu, bukan. Diajak bermesraan saat yang paling indah, sampai diancam. Karena apa? Jangan sampai keindahan itu terlewatkan. Kemudian di besokan malam hari, karena umumnya suami adalah akan tidur di malam hari, biarpun di siang hari juga sama kasusnya. Ghadbana, seorang suami marah, yang tidak pernah menjadi laki-laki tidak pernah sadar makna ini. Tapi kaum laki-laki faham. Ada sebagian wanita ini punya sifat, mohon maaf, ini nasihat istimewa buat anda para wanita ini. Biasanya wanita itu, subhanallah ya, dia bisa ngerjakan cekatan urusan dapur, urusan masak, tapi biasanya di saat urusan yang satu ini sering ogah-ogahan, nyuci piringnya jadi lama-lama. Ada aja, ya, gak tahu ini betul gak ibu, jangan pakai ngomong, jangan istri, betul gak bu? Ragu-ragu ngomongnya. Masya Allah, apa pengen hadisnya berubah? Jika diajak nyangkul suaminya begitu, sudah diberi yang paling indah ini, apa yang menjadikan sebab tidak mau? Kecuali karena apa? Kurang kesadaran akan indahnya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengecualian di saat seorang istri dalam keadaan sakit, suami haram untuk memaksanya. Ini dalam keadaan normal, dalam keadaan normal dia, dalam keadaan sakit, udzur syar'i, dalam keadaan haid, tidak bisa digauli untuk masukkan ke tempat itu, akan tapi bermesraan tetap diperkenankan sebebas-bebasnya, asalkan jangan sampai masuk ke tempat itu, haram hukumnya, jalur depan, jalur belakang, haram semuanya. Akan tapi ciptakan keindahan bagi kaum wanita. Ini tidak dalam keadaan haid, di luar haid, sama, pokoknya kalau sudah suami ngajak bermesraan, bukan ngajak berantem loh ya, bukan
bermesraan ini untuk indah, hendaknya segera dituruti. Karena apa? Suamimu urusannya di luar sana. Karena mungkin suamimu saking terikat hatinya denganmu, mungkin di sana melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena dia adalah ahli iman, wajar dia manusia normal, laki-laki normal, melihat aurat tersingkap. Karena zaman sekarang zaman Masya Allah, orang pada bingung, baju tidur dipakai di pinggir jalan misalnya. Semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah kepada siapapun seperti itu. Karena kita menginginkan semuanya masuk surga. Akhirnya di saat dia sebagai wanita, laki-laki normal, mungkin ada bangkit syahwat. Sebab syahwat tidak ada hubungannya dengan cinta. Melihat tersingkap auratnya saja terlintas. Tapi karena dia seorang yang beriman, pulang ke rumah mengajak istrinya untuk bermesraan, untuk mempererat selama ini yang dirasakan di pinggir jalan. Karena aku ngerti itu haram, yang halal adalah milikku yang ada di rumah. Maka pulang ke rumah. Tak tahunya istrinya ogah-ogahan, gak pernah sholat pun jadi sholat. Ngaji sudah hampir selesai, gara-gara diajak suaminya isyarat langsung ditambah satu lembir lagi. Model-model perempuan deh. Coba. Sehingga seorang suami seperti itu. Akan tapi para suami pun nanti ada pendidikan lain, hendaknya kamu juga sadar wahai para suami tentang wanita. Wanita ada seperti dirimu, kalau kamu capek, istri juga capek. Artinya harus tahu diri di saat meminta. Kapan waktunya? Nah ini. Dan itu pun seorang wanita yang haram menolak itu adalah saat seorang suami memang betul-betul memenuhi kewajibannya. Dan kami seru kepada semua wanita yang rindu kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tidak harus di saat Anda melakukan hal yang satu ini, di saat Anda ada kemauan. Karena apa? Mohon maaf, wanita itu banyak sebab menjadikan dia itu tiba-tiba dingin menjelang haid. Ada sedikit kepikiran, itu sudah kayak tidak ada semangat untuk itu. Akan tapi Anda tidak boleh menuruti, itu adalah hawa nafsu. Berperan yang manis, yang semangat dengan suami. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi seorang suami. Terus bergairah di dalam melayani seorang suami. Sementara di balik ini semua ada pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah dengan wanita yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wanita yang menjual dirinya melayani seorang laki-laki tidak pernah dikenalnya. Bahkan mungkin kadang ada jijik karena mungkin ada penyakit atau apa dan sebagainya. Tapi dia masih berperan mesra dengan harapan nanti agar datang lagi karena urusan materi. Bagaimana seorang wanita yang katanya muslimah, ahli ibadah, yang rindu pahala Allah, urusan pelayanan kepada suami masih berpikir? Suruh berpikir. Nah ini tuh. Kemudian bagi para suami juga harus ada nasihat khusus. Jangan sampai kita memaksa juga sebagai suami istri, harus tahu diri kapan mengajak dan seterusnya. Kemudian di sini ada kesinambungan. Ini ada pendidikan khusus dalam hal ini. Tidak boleh egois orang suami. Kadang seorang istri ogah-ogahan juga karena lemahnya seorang suami di dalam berseni, dalam bercinta. Ini sendiri pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang suami yang mendatangi istrinya seperti ka'itiyanil bahaimi, seperti binatang. Artinya apa? Kalau mau ya sudah selesai, tidak pernah berpikir kalau istrinya juga ingin untuk menemukan kepuasan dan seterusnya. Nabi marah dengan yang demikian ini. Bahkan Nabi mengatakan harus kau pikir utusan, memberi muqaddimah, mudha'abah, bermesraan, seperti halnya engkau ingin melihat dia lebih cantik, maka dia pun ingin melihat engkau berdandan seperti hal. Dan keindahan itu bisa, keindahan harus keindahan tidak hanya to the point di situ. Akan tapi matanya pun juga ingin melihat pandangan indah, telinganya pun juga ingin dengar bisikan darimu yang mesra. Kemudian hidungnya pun juga ingin mencium bau harum. Ini adalah keindahan yang harus dihadirkan. Sebab kadang seorang suami itu sudah juga tidak pernah mikirkan yang demikian, to the point saja, pakai hadis ini tok mana-mana. Hadis ini rajul imra'atu, dia tidak pernah pikir pakai wangian teh, sikat gigi, sisiran kayak pakai siap untuk semua suami. Ada ini ada keseimbangan dalam hal ini. Ini adalah kita bicara tentang yang halal, enggak usah malu di majelis besar sekalipun. Karena apa?
Ada sebagian orang tidak pernah ngerti tentang ini. Seorang suami egois, menggauli istrinya setelah dia selesai tidak pernah pikir. Selesai-selesai, sampai seorang istri sepanjang punya anak lima pun hanya dikasih mandi besar, tidak pernah menemukan kebesaran dan indahnya berhubungan suami istri. Karena apa? Tidak mengerti bersini. Mungkin mintanya tidak tepat waktu. Sudah datangnya malam-malam, istri baru istirahat dibanguni, begitu bisanya. Tidak mengerti waktu. Tunda sampai esok pagi, bahkan mungkin itu saat yang paling indah, di saat seorang istri sudah istirahat, suami istirahat, mungkin saat itu lagi segar dia semuanya. Mungkin. Akan tapi, jangan sampai kita ini menggunakan hadis ini untuk kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan istri. Ini juga sebuah kesalahan besar. Dan Nabi pandai seni bercinta. Nabi itu indah dalam bercinta, mengerti. Sisi lain adalah seorang suami harus tanggap. Seorang istri mungkin tidak seperti suami. Kalau suami mungkin karena begitu beratnya tantangan di luar, godaan, sehingga sering minta mengatakan ayo istriku. Tapi seorang istri mungkin ada rasa malu dalam hal yang semacam ini, sementara dia punya keinginan dan sebagainya. Dan sebetulnya untuk suami istri tidak perlu malu, tapi seorang suami harus tanggap tentang isyarat-isyarat. Biasanya tidur kok ketap ketip itu, paham, matanya kok melek, kemudian lihat sana, saya harus ngerti. Seorang suami juga tidak diperkenankan seorang suami egois. Kalau sudah tidak anu, ya sudah tidak. Apa pendidikan Nabi itu? Keseimbangan di sini, saling memperhatikan. Cuma ini hadis kan kebetulan perempuan yang diminta. Di situ ada riwayat lagi tentang seorang laki-laki. Wa asyiruna bil ma'ruf, itu hendaknya kita bergaul dengan wanita yang dengan cara yang bagus dalam segalanya. Mulai sapaan dan seterusnya. Baik, ini adalah satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah kalau orang faham. Akan tapi lihat, bagi orang-orang yang hatinya sudah kotor menganggap ini hadis adalah hadis merendahkan. Sampai suatu kita kami membaca, oh gitu aja kok urusan sama malaikat. Dikit-dikit malaikat, dikit-dikit malaikat, innalillah. Apaan itu? Wong ini wanita bukan untuk jungkir balik, bukan untuk push up 1000 kali, bukan. Akan tapi ini untuk diajak ke ranjangnya. Nah, ini harus paham makna keindahannya. Kemudian sampai, mohon maaf, ini adalah satu pendidikan yang mungkin juga jarang dihadirkan, wahai para istri, dalam keadaan haid haram memasukkan ke wilayah tersebut dan dosa besar. Akan tapi ketahuilah, sebagai wanita yang cerdas, aktif, inovatif, harus mengerti. Di saat seorang suami tiba-tiba bergolak syahwatnya karena kecantikan Anda, atau Anda terlalu mempesonakan bagi dia sehingga tiba-tiba syahwat bangkit, setelah itu jangan dibiarkan terlantar. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia. Seorang suami jika dia harus mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, maka itu adalah juga sesuatu yang diharamkan. Akan tapi kalau dengan kelihaian seorang istri dengan cara bermacam-macam, intinya sudah semuanya lebih tahu, tidak dimasukkan ke wilayah tersebut, adalah boleh. Sampai seorang suami puas, selesai. Suami puas, selesai. Selesai, tenang sebagainya. Jadi jangan Anda mengukur diri Anda sendiri, wahai wanita. Ini pendidikan jarang dihadirkan, padahal ini sangat penting. Ada seorang wanita itu kalau sudah masa haid libur, mulai libur mas, libur sholat, libur melayani suami, tahajud yang enggak ada, sarapan pagi, bang disiapin mulai kemarin, minyak di sini, suruh masak mie dok. Libur semuanya. Bangun malam tetap bangun, wahai istri yang soleha. Biarpun cuman bedanya tidak usah sholat, tinggal berzikir memohon kepada Allah. Melayani suami yang maksimal. Cuman ingat, wilayah itu tidak boleh terjamah sampai masuk ke dalamnya, itu adalah haram. Akan tapi bisa dengan kelahian Anda, sampai seorang suami adalah menemukan kepuasan. Begitu sebaliknya, seorang suami tidak boleh egois. Ada sebagian suami yang, mohon maaf, ada lemah di dalam dirinya. Akan tapi tidak boleh menyerah untuk menyenangkan sang istri. Lemah, apakah namanya ejakulasi dini atau segala macam, atau mungkin lemah dalam urusan syahwatnya dan sebagainya. Akan tapi tampaklah Anda sebagai wanita, seorang laki yang semangat. Anda bisa dengan bermacam cara untuk menyenangkan pasangan Anda dengan cara yang halal, dengan apapun yang Anda miliki, sampai pasangan Anda adalah puas. Ini adalah pendidikan yang juga perlu dihadirkan. Ini majelis tasawuf, membersihkan hati. Dan ini termasuk bagian, karena apa? Jika sering kita menelantarkan pasangan ini, na'udzubillah ya, sering setan berbisik sehingga menjadi problem. Tapi yang harus kita perhatikan lagi adalah jangan banyak menuntut kepada pasangan. Akan tapi berusahalah kita untuk bisa berkhidmah kepada pasangan kita. Kalau ada kekurangan adalah wajar. Dia adalah manusia, bukan malaikat, dan seterusnya. Kemudian hidup bukan hanya untuk urusan itu.
Akan tapi hal itu adalah termasuk penting sampai Nabi mengajarkan yang semacam ini. Hidup kita bukan urusan itu. Keindahan bermesraan itu bukan urusan di atas ranjang saja. Akan tapi ternyata tegur sapa, kalimat yang baik. Ini adalah juga keindahan yang bisa dirasakan oleh seorang wanita melebihi daripada apapun. Cukup sapaan misalnya, kalimat yang indah. Baik, ini saja. Khotban, suaminya marah, nyimpen. Dan mohon maaf, ini mewakili para laki-laki. Rata-rata marah laki-laki, cuman kadang tidak mudah diungkapkan. Coba tanya semuanya, marah atau tidak? Marah, cuman diem. Nah, karena banyak hal yang ada di dalam hatinya. Apakah bagi dia kadang-kadang minder, apakah aku sudah tidak marah bagi istriku? Ada apa kok ini? Macam-macam marah. Marahnya bukan marah lalu umang. Nah, dalam keadaan istri tidak ada udzur. Baik, ini adalah perlu dipelajari bagi siapapun untuk mengerti kewajiban-kewajiban kepada pasangan. Baik, la'anat hal malaikatu, malaikat mengutuk. Hatta tusbih, sampai menjelang pagi. Tiba, semalam dikutuk malaikat. Masya Allah, murka. Dan Allah pun murka dengan orang-orang yang, dengan wanita-wanita yang semacam ini. Baik, ayo kita menjalani hidup rumah tangga dengan saling memperhatikan pasangan kita, memberikan kesenangan kepada pasangan kita. Seperti kalimat ringan dari Siti Khadijah ya, subhanallah ya, kalimatnya pendek. Suatu ketika Siti Khadijah itu setelah menikah dengan Rasulullah, wah heboh, orang ganteng, orang soleh, orang baik nikah dengan Siti Khadijah. Akhirnya suatu ketika orang ketemu Khadijah, ngucapin selamat. Oh Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Apa jawaban ringan dari Sayyidah Khadijah? Siti Khadijah menjawab, tolong jawab ini, dengar para wanita ini, jangan ditutup kupingnya, dengar. Siti Khadijah menjawab, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Allah, kalimat sederhana. Nah, ini rumus sederhana. Berdandan untuk suami, bukan dandan kalau lagi keluar, giliran pulang suami dikasih masker di mukanya, model apa itu? Kalau lagi, kalau keluar masya Allah cantik, dengan rumah tempelan macam-macam, bingung suaminya. Allah, innalillah. Insya Allah wanita solehah semuanya, bahagia rumah tangganya, dunia akhirat terjaga semuanya, jauh dari yang haram, matanya tidak akan kemana-mana, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.